teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kita kali ini bakal ngebahas hal-hal yang paling viral di TikTok. Nah, jadi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, teman-teman. Oke, jadi ini yang viral itu apa? Yang viral itu kali ini tentang cewek, videonya sedikit thriller, horror bisa jadi, dan ini kali ini serem sih. Gue juga sebenarnya takut nge-reaction ini, tapi ini yang udah muncul di FYP gue. Gitu, yang rame gitu kan. Kita harus membahas video-video yang lagi viral, teman-teman. Kalau bisa, yang lucu juga. Oke, yang buat kalian yang belum ikutan giveaway, silahkan ikutan, teman-teman. Share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, ya. Jadi, apa ini yang paling viral? Oke, kita tonton ya. Langsung aja kita mulai nge-record. Nah, jadi di sini gue punya Hyvina. Dia ngepost satu video yang viral banget. Dan ini udah ditonton sampai 50 juta kali. Wow, itu banyak banget. Wow. Oke, kita langsung aja ya. Nah, jadi ini Om Jir, oke. Dia tulis nyimak. Kalian lihat video dia, mungkin ini debat terus kayak PHO dia bilang, terus gua nggak tahu kelanjutannya apa. Kita lihat komennya nih, linknya. Oke, linknya ini kalau nggak salah ini nggak usah dicopas apa we, jahat bener videonya. Kalau nggak salah tadi udah gue buka ini cuma sama videonya kayak gini, cuma mentahnya. Yang mau lihat ini cowoknya ada di sini. Nah, langsung aja kita ke Echo Love You. Nah, ini Echo Love You udah gue buka. Di sini banyak banget ngebahas tentang yang viral tadi. Yo guys, ini videonya menurut gue sih hampir sama yang di post. Jadi kita mending ini aja ya. Ini mentahannya. PHO, guys, ingat dia bilang PHO di sini. Apa sih PHO itu? Gua nggak tahu anjir. PHO artinya serah terima sementara pekerja provinsi head over. Eh, bukan itu PHO bahasa gaulnya. Kok malah keluar tuh PHO sini merupakan singkatan dari perusak hubungan orang. Walah. Jadi PHO rebutan perusak hubungan orang ya, kayak friendzone ya. Gue masih ngerti lah ya. Apa sih? Rebutan cowok. Hari gini cowok masih banyak, gua kan ada. Heran gua. Halo. Eh, kendaraanku. Stella, kok malah ngelawak? Baju ungu yang pegang kamera kah? Baju ungu yang megang kamera. Kak pengen lihat pas yang berkelahinya. Oke, guys. Kita next ya. Nggak ada yang terlalu. Cowok gua aja. Ceweknya dua nggak berantem, malah sering main. Seganteng apa sih cowoknya? Oke, kita tonton ya. Seganteng apa? Apakah gua kalah ganteng sehingga dia direbutin cowok? Apakah kalian juga kalah sama cowok ini? Ya, kayaknya ini permasalahannya bermula dari WA, teman-teman. Story-nya. Setahu aku itu si cowoknya yang direbutin. Coba kalian zoom.
kamera gua zoom. Bener sekali. Kau om-om luar biasa. Ternyata kita kalah ganteng. Lo mic ngapa jatuh segala sih? Lagi serius-serius. Super. Gila, stylish cowoknya bukan lagi, teman-teman. Mic jangan jatuh ya. Nah, gila. Tangan udah dimasukin. Baju dibuka, kerannya. Apa sih yang dayain cowoknya kaos? Bukan lagi. Nah, ini hasilnya nih, berdarah. Jilbab sama sih, jilbab. Ya ampun, berantem karena cowok kayak begini doang. Kita lihat komen-komennya nih. Bapak-bapak, kak, BTW ada video yang belum diedit nggak? Penasaran. Serius, gua pada gantengan gua. Haru-haru, guys, yang mau kenal sama Haru nih, ganteng nih dia. Kalau lo mau tau, bapak gua lebih ganteng dari ini, Jim. Gak tau gue juga kenapa, kok dia jadi rebutan ya? Mungkin entah dia punya ilmu yang kalian gak punya gitu kan. Sehingga mereka berdua bisa tertarik. Enggak sih, biasanya jangan penampilan, kita gak boleh menilai dari penampilan. Biasanya kata-kata cowok itu ada yang memikat seorang wanita. Siapa tahu loh kata-katanya, gombalan-gombalannya ya. Ini udah... masa ini sih orangnya, ini bukan lain yang punya TikToknya ya. Tapi rame loh. Yuk kasih tonton aja. Mental patungan berdua. Kejadiannya di mana sih? Kok gua ngerti bahasanya? Yang berdarah-darah mana? Gak mau ribut di tempat umum. Beraninya bawa rombongan. Mainnya keroyokan gak seru ah. Itu yang kerudung hitam pas minum modelnya emang kayak gitu. SA kok perhatian banget. Iya serius, kok modelnya kayak gini? Dia cuma nyangkut di sini, dia kebuka dong. Itu gimana sih konsepnya? Yang terakhir artinya apa? Ya, artinya apa? Aku punya dua pacar. Anak muda sekarang pacarnya punya dua. Oke. Terus mana lagi ya, teman-teman? Ini. Ini bagian yang... ekstrim. Gila, sebenernya gue gak sanggup sih ngereaction kayak gini. Aduh, ya elah. Gue kagak bisa ngesensor. Jadi kalau kita lihat nih, gue gak tahu yang baju biru apa ungu sih ini. Biru elektrik. Ya, biru elektrik ini. Terang banget. Celana hitam gue gak tahu ini siapa. Karena tadi cuma ada yang ngebentak satu anak kayak anak-anak, satunya lagi ini jilbab pink, baju batik dengan manset tangan hitam, fix ya dia ya, karena nggak mungkin bisa stylenya sama pakai manset hitam, fix ini dia. Tapi hasil kejadiannya udah berdarah, gua nggak tahu kenapa, apakah mereka berantem dan itu nggak sempat direkam. Kalau yang ini gua nggak kenal, bisa jadi apa dia yang ngerekamin, gua juga nggak tahu. Coba yang tahu bisa kalian komen ya. Kok ke like lagi video. Ada aja cowok kayak begitu direbutin, guys. Nah,
Dan yang ngatain tadi, yang dikatain ini dia nggak luka kayaknya, ini jilbab hitam, ini baju putih. Bisa jadi dia yang hajar. Kita lihat aja komennya. Kok ada baju ungu? Biru, biru elektrik bukan ungu. Ungu itu kayak mana ya? Nah ini ungu nih, ini ungu ini mbak. Gua nggak punya model ungu sih. Itu beda orang apa gimana? Yuk guys, lihat deh sebelahnya. Sama kayak ngomong, nanti nangis. Ini pasti belajar dari Kemal Palevi. Nanti nangis. Yang ngomong nanti nangis itu yang berdarah. Itu yang sebelah yang ngomong nanti nangis bukannya pakai daster ya. Terus yang berdarah itu pakai celana bukan pakai rok. Enggak kak, yang berdarah itu pakai rok. Coba perhatiin kerudungnya kak, sama kayaknya yang bilang nanti nangis. Lihatnya lebih teliti lagi, males ngejelasin. Itu pakai celana kelihatan banget potongannya kalau pakai rok dia pas yang lebar gitu. Mungkin itu celana yang dipakai dalam. Alah, ngurusin celana guys. Apa beda orang ya? Tapi setelannya sama loh. Pakaiannya, pakai manset. Pakai baju batik. Ya pakai daster apa baju batik lah ini. Terus pakai kerudung pink. Ini rok apa celana sih? Menurut gue sih rok. Ya, nggak tahu lah ya. Guys, yang tahu videonya ini kayak gimana, coba jelaskan guys. Ini udah gue reaction, tapi gue nggak nemuin hasilnya. Belum ada konfirmasi lagi hasilnya. Ini masalahnya udah ditonton sampai 5 juta orang, teman-teman. Nggak mungkin anak ini, nggak mungkin yang punya. Oke, teman-teman, yang tahu hasil klarifikasinya kayak gimana, bisa kalian jelasin yang di bawah. Atau ada pendapat kalian yang lain, apakah itu satu orang yang sama atau orang yang berbeda di video itu? Sama, beda. Nah, jangan tahu, silahkan di komen teman-teman. Yang belum klik tombol subscribe, silahkan subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dan see you again. Kalau ada salah-salah, gua minta maaf and bye.